Kepada beliau, cinta kepada juriatnya, insya Allah kita ditolong oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena 10 pak cuma yang dapat syafaat Rasul nanti di yaumul akhir. Yang paling gampang dengar azan jawab, jangan ngobrol. Yang kedua orang yang cinta kepada Rasulullah dan juriatnya. Yang ketiga gemar membaca selawat. Ya, perintahnya langsung dari Allah. Innallaha wal malaikata yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ciri orang yang beriman adalah gemar membaca selawat. Kalau selawat maulid katanya bid'ah, itu berarti tanda-tanda enggak cinta Rasul. Ya, ini saja mungkin karena kematian biar manapun kafa bil mauti wa ihsan, cukup dengan kematian menjadi contoh nasihat buat kita semua. Dan hadis ini sebetulnya ada tiga rangkaian kafa bit taqwa. Dengan takwa goniun kita akan menjadi kaya. Kemudian yang ketiganya lagi dengan takwa kita menjadi hidup sejahtera. Ya, ini hadisnya cuman yang lebih populer dengan kafabil mauti wa izzanya saja. Ya. Jangan lupa subscribe ya.